Ya, gelandang muda Persebaya Surabaya yaitu Andre Cobra Oktaviansyah terus menjadi bahan perbincangan di kalangan bonek pada dua pertandingan terakhir. Bagaimana tidak, pasalnya anak muda tersebut tampil sangat konsisten sejak pertandingan melawan Bayangkara hingga yang terakhir melawan Persita Tangerang. Andre yang sering menjadi penghangat bangku cadangan di era kepelatihan Aji, kini berhasil menjadi pemain utama menggeser rival Wahyudi di lini tengah. Pergerakannya yang mobile dan keunggulannya dalam memainkan skema 1-2 sentuhan, menjadi nilai plus dalam membangun serangan Persebaya dari bawah, maka kecerdasan Andre itulah yang seolah mengajarkan rival Wahyudi bagaimana bermain menjadi gelandang modern bertipikal box-to-box yang baik. Dirinya yang ditempatkan di lini tengah bersama Song Uyong berhasil menjadi pengatur ritme permainan Persebaya. Ia mampu mengalirkan dan mengatur pola serangan Persebaya dari bawah, hingga tak jarang ia membantu serangan dan menciptakan peluang. Bahkan Andre Cobra sendiri menjadi salah satu aktor terciptanya gol yang dicetak So Yamamoto. Berkat pergerakan 1-2 sentuhannya bersama Bruno, pemain Brazil tersebut mampu lepas dari penjagaan para pemain Persita, sehingga mampu mengirim umpan ke Kasim Botan yang diselesaikan So Yamamoto dari luar kotak penalti lawan. Kidal dan Kargon sini. Yes. Andre. Baik sekali, pindahkan bola lagi. Iya, ini dia kombinasi 4-1-2 sudah mulai diperagakan. Oh, Bruno Moreira, ada Kasim Botan, So Yamamoto. So Yamamoto yang terlambat panas, tapi di babak kedua suka tiba-tiba muncul dan langsung melepaskan tendangan keras, bukan hanya. Bagaimana pendapat kalian tentang penampilan Andre Oktaviansyah? Silahkan tulis di kolom komentar.